Oke, halo guys. Ini bisa kalian lihat ya guys. Pertempuran pertama tempat K3000. Bule-bule ngerah akhlak, anjir juaranya. Ini ngelawan aliansi ring 1 ya. Player Cina gitu kan. Sama player Korea. Ini siapa lagi anjir JBR Pangablongo gitu. Nah ini kayaknya mau ngehajar. Kita lihat aja, 800 m kayaknya mau ditumbuk kotanya. Ya. Kita lihat seru ya ini. Apakah dia berani nge-swam kota aja? Apakah akan tipes? Nggak berani sih sepertinya ya. Kalau segini sih sayang trup juga. Wah. GRNL ini tipes ini ya, antek-antek Korea gile. Dua match anjir, Martel sama Mina. Martel by bar. Kita lihat ya di Jero. Ya tipes anjir ya, itulah guys tempat anjir. Gua masih bawa T2, ini udah pada bawa T4. Gila ini main Jero-Jero aja loh. Si Bear Claw loh. Matinya udah 181 guys. Ini matinya 137 dan loh ini. Udah pada kalau pakai tema karate gitu kan. Nah, kita lihat ini baku hantam ya setelah JBR Elitansil ini baru keluar nih suit spendernya nih. Ya, lawan satu. Yang lain pernah pelangaplongo anjir. Masa kepe lagi yus di Jero dong. Ayo dong, masa gini-gini aja ini ring satu. Dihajar kotanya nggak ada trup anjing, main Jero-Jeroan cuy. Ngeri ini pertempuran guys. Ya hajar be, gila. Ini siapa yang lebih tebal dompetnya, dia yang akan memenangkan guys. Lihat dihajar sama Minamoto. Kita lihat apakah ring 1 bro cuma edit tansil power gede anjir, yang join war kagak ada, ngakak anjir. Kita lihat ya apakah yang akan terjadi. Kita lihat dihajar dong kotanya, gila. Ini babarca anjir. Kita lihat G dan Diswa anjing, ini orang gila semua cuy. Dan ini pertempuran, lihat itu Charles Martel masih sampai Jero loh anjir. Carry scary delicious cuy, ini ngeri sih, padahal cuma gelut dua orang aja. Ekor 8 juta, habis berapa juta kayak gini aja. Mendingan gua beli sawah daripada buat power. Gila ini sih penikmat drama banget ya. Ubu drama cake, apakah ini anak buah snob Ubu guys? Gak tahu ya, kita lihat aja. Hajar TW-TW sama GRNL, apakah si orang Lionel Messi kotanya ngebul karena kalah dari Jepang guys? Ada keluar lagi di sini Ubu drama cute. Kita lihat sangat seru banget, datang lagi Viper Bear Claw ini guys, bener-bener pertempuran kelas wahid ya. Scary delicious T4 baku tumbuk guys, gara-gara si JBR ini ya, berakhir dengan pertumbukan Sultan T4 ya guys. Akan berakhir tipes sepertinya dari GRLR dan ya rank 1 lah ini ya, player Cina ini guys. Congor sarden itu lagi, siapa yang chat. Kita lihat apa yang akan terjadi, datang bala bantuan. Masih T3 anjir, 2 juta masih T3. Abal ini. Nah dia baru ah, tipes ini. Gile.
Iya, enak aja ini player Indonya pasti banyak di sini, penjilat penjilat GC mah guys tuh. Penjilat GC tuh, mending jilat GC sih. Masih bajing loncat tuh siapa menjilat menjilat GC bagabut tuh. Tak pernah gede anjing powernya. Ya kita lihat apakah yang akan terjadi. Gua 147k aja. Tangan plongo ya. Menurut gua sih rally-rally kota aja ya kalau berani Hannibal, minta moto gitu. Kita lihat guys, apakah K3000 akan dikuasai antek-antek asing ataukah aliansi Siget tipes yang aliansi Siget turun powernya ya pada kemana ini pada pindah ya. Sedangkan di Cilanggung nih siapa Indo ini kah ya, Korea turun sih powernya ini, tapi ini jelas Royal Garuda sih apa 6 ya, ini Brotherhood pos 9 jauh lah, ini banyak spender di sini guys ya. Kita lihat tapi apakah RG bisa menuju rank 1 ya ataukah akan tipes, kita lihat aja apa yang akan terjadi guys. Kita lanjut pertempuran di Ranger GRNL anjing main suami ini kakak dari rally maksudnya gamer tua ini yang biku hantam. Congor sarden lagi pelengkap penderita, lihat ini mau di swam kayaknya kagak berani anjir. Ih kejar oleh juta, kita lihat apakah yang akan terjadi. Ini gua lihat ya TW-TW tuh kalah-kalah member guys, TW-TW hanya apa ya, hanya kalah di member sih, yang gilanya cuma satu dua orang ya, sisanya F2P ya tipes juga gitu ya. Harusnya ini si Uwuda Maikek ngerekrut gua sebagai kombatan gitu kan, yang kayak gini mah menjilat GC semua anjir, powernya kagak ngedrop ngedrop enak. Gua juga pengen tanya gini, kita lihat aja apakah yang akan terjadi, masihkah akan terjadi baku hantam ataukah Uwu akan tipes guys, kita saksikan di next video ya. Salam baku hantam kalian di K3000.